Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu Hayati Aini di sini ingin mengajak pelajar-pelajar untuk menonton video Jom Tanya Sifu, Jom Belajar Matematik Tambahan, topik Janjang Aritmetik, siri yang kelima tahun 2018. Dalam siri sebelum ini, cikgu banyak menggunakan rumus-rumus seperti A sama dengan sebutan pertama, D adalah sebutannya tolak sebutan sebelumnya. Cikgu juga guna T sama dengan TN sama dengan A tambah N tolak satu D, serta cikgu juga menggunakan rumus hasil tambah N sebutan pertama. Ada lagi dua rumus yang cikgu jarang gunakan dan cikgu akan cuba tunjukkan melalui contoh soalan yang diberi dalam video siri kelima ini. Jom kita lihat bagaimana kita nak menjawab soalan contoh pertama tanpa kita ketahui sebutan pertama atau apa-apa maklumat tentang tiga sebutan pertama bagi janjang aritmetik. Yang kita tahu hanya kita diberi rumus. Rumus ini, Sn sama dengan n per 2 darab 5 tolak 3n adalah mewakili hasil tambah n sebutan pertama. Kalau dinyatakan hasil tambah 6 sebutan pertama, maknanya nilai n kita adalah 6. Jadi untuk menjawab soalan A, S6 adalah 6 per 2, 5 tolak 3 darab 6. Maka 5 tolak 18 adalah negatif 13 darab 3, menjadikan ia negatif 39. Soalan B pula. Untuk soalan B, kita tahu bahawa setakat yang kita faham, beza sepunya adalah sama ada cikgu selalu kongsi T3 tolak T2 ataupun T2 tolak T1. Tapi di sini tidak ada satu maklumat pun tentang T3, T2 ataupun T1. Jadi kita terpaksa menggunakan satu rumus yang cikgu ingin kongsi di sini, iaitu untuk mencari beza sepunya adalah S2 tolak 2S1. Okey. Bagaimana ya nak dapat rumus ini cikgu kongsi sekarang. Mula-mula sekali, apabila kita nak mencari D, kita tahu bahawa ianya melibatkan T2 tolak T1, betul? Okey. Malang sekali, dalam soalan ini tidak diberi tentang T2 atau T1 kecuali maklumat ini sahaja yang diberi. Jadi bagaimana kita nak menggunakan maklumat ini untuk mencari T2? Okey, mula-mula sekali kita kena tahu bahawa T1 yang kita nak cari ini sebenarnya adalah juga sama maksud dengan sebutan pertama dan juga S1. Apakah maksud S1? Hasil tambah satu sebutan pertama. Itu yang paling penting. Yang kedua, kita nak cari T2 bagaimana? T2 ini sebenarnya adalah S2 tolak S1. Cikgu guna rumus ini. Bagaimana yang cikgu boleh kata S2 tolak S1? Sebenarnya begini. S2 adalah, kita dah maklum bahawa ianya adalah T1 tambah T2. Dan kita juga maklum bahawa S1 juga mewakili T1. Jadi, apabila T1 tolak T1 sifar, maka yang tinggal hanyalah T2. Jadi, rumus, kedua-dua rumus ini amat penting dan tidak akan diberi dalam rumus buklet soalan nanti, jadi kita kena ingatlah. Ya, jom kita mulakan pengiraan kita sekarang. Okey,
T2 kita dah tahu bahawa ianya adalah S2 tolak S1. Manakala T1 ini juga kita tahu ianya adalah S1. Jadi, bagaimanakah cikgu boleh dapat rumus ini? Ya, cikgu dapat daripada maklumat yang cikgu share tadi, iaitu S2 tolak 2 S1. Okey, bagaimana kita nak cari S2? Rumus telah diberi di sini. Jadi, cikgu gunakan rumus itu, iaitu S2 adalah 2 per 2, 5 tolak 3 darab 2. Jadi, nilai S2 kita 5 tolak 6, negatif 1 darab 1 adalah negatif 1. Manakala S1 cikgu adalah 1 per 2, 5 tolak 3 darab 1, iaitu 5 tolak 3 adalah 2, 2 darab setengah adalah 1. Boleh ya, panjang-panjang. Jadi, dari sini kita akan dapat S2 kita negatif 1 tolak 2 darab S1 kita adalah 1. Maka jawapan bagi D adalah negatif 3. Okey, barulah dalam siri kelima ini kita berpeluang menggunakan kedua-dua formula yang cikgu kongsi di sini. Cuma cikgu harus cikgu ingatkan, formula ini tidak akan diberi dalam buklet soalan. Seterusnya, kita pergi ke contoh kedua. Apabila kita telah mahir dalam contoh pertama, kita kembangkan lagi pengetahuan kita dalam contoh kedua, iaitu kita hendak mencari sebutan pertama. Cikgu dah kata sebutan pertama adalah sama dengan S1. Jadi S1 adalah 1 kuasa 2 tambah 4 darab 1, iaitu 5. Jadi S1 adalah sama dengan A. A adalah 5. Bagi soalan B pula, beza sepunya, cikgu juga ada kongsikan tentang rumus, iaitu S2 tolak 2 S1. Betul? Okey, di sini kita cari S2. Okey, S2 di sini adalah 2 kuasa 2 tambah 4 darab 2. Kita tolak 2 kali ganda dengan S1 yang kita dah cari tadi, iaitu 5. Maka jawapannya adalah 8 tambah 4, 12. 12 tolak 10 adalah 2. Okey. Untuk soalan C pula, hasil tambah 6 sebutan pertama. Jadi kita cari S6, iaitu kita tengok rumus dia, N kuasa 2 tambah 4N. Jadi 6 kuasa 2 tambah 4 darab 6, menjadikannya 36 tambah 24 sama dengan 60. Okey, jawapannya 60. Okey, bagi soalan D pula, hasil tambah sebutan ke-7 hingga sebutan ke-13. Ha, yang ini kita tak pernah cuba lagi jawab. Bagaimana kita nak mencari hasil tambah sebutan ke-7? Kita nak cari T7 tambah T8 tambah T9 sehingga T13. Ada dua cara di sini. Satu cara yang mudah adalah menggunakan S13 tolak S6. Kenapa? Apa maksud S13?
S13 adalah T1 tambah T2 sehinggalah T13. Okey, cikgu tunjuk di sini. S13 ini adalah T1 tambah T2 tambah T3 hinggalah T13. Apa pula maksud S6? S6 adalah T1 tambah T2 tambah T3 hingga tambah T6. Jadi, kalau kita tolak S13 tolak S6, yang kita akan cancel off adalah sehingga T6 sahaja. So, di sini pun sehingga T6. So, bakinya adalah T7 hingga T13. Ya, so kita cari S13 sekarang. Iaitu 13 kuasa 2 tambah 4 darab 13. 169 tambah 4 darab 13. 221. S6 kita dah cari tadi dalam soalan C, kita dapat 60. Jadi untuk soalan D, S13 tolak S6 adalah 221 tolak 60, menjadikan ianya adalah 161. Untuk soalan E pula, bertanyakan tentang sebutan ke-10. T10. Bagaimana ya kita nak cari T10 jika kita hanya tahu SN? Cikgu dah kongsi satu rumus di sini, iaitu Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1, bermakna untuk dapat T10 adalah S10 tolak S9. Jadi cikgu perlu cari S10 dahulu. S10 adalah 10 kuasa 2 tambah 4 darab 10, iaitu 140. S9 pula adalah 9 kuasa 2 tambah 4 darab 9 sama dengan 81 tambah 36, iaitu 117. Bermakna di sini cikgu akan gunakan 140 tolak 117 untuk mendapat jawapan 23. Okey, dan yang terakhir untuk mencari sebutan ke N, soalan F. Untuk mencari sebutan ke N, aras kesukarannya agak tinggi. Yang kita tahu rumusnya adalah Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. Jadi kita nak cari sebutan ke N, kita gantikan dahulu Sn adalah N kuasa 2 tambah 4N. Kita tolak dengan Sn tolak 1. Di sini kena fahamlah bahawa yang cikgu kena ganti dalam N adalah N tolak 1. Jadi N tolak 1. Tempat N tu akan jadi N tolak 1, ya. N tolak 1 kuasa 2 tambah 4 darab N tolak 1. Jadi kita kena berhati-hati untuk kembangkannya. Di sini N kuasa 2 tolak 2N tambah 1 tambah 4N tolak 4. Kita kembangkan lagi. 4N. N kuasa 2 tambah 2N tolak 3. Kita ringkaskan N kuasa 2 tolak N kuasa 2 adalah, kita hapus. Jadi yang tinggal adalah 4N tolak 2N, iaitu 2N. Negatif darab negatif 3 dapat 3. Inilah jawapan untuk sebutan ke N. Okey, insyaAllah dengan contoh ini
Kita berjumpa lagi dalam video berikutnya.